Ya, sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Baik, pemirsa Dama TV, senang sekali bagi Anda yang baru memutar channel kami bisa menemui transfer energi murni Biofitologi dari Malang saat ini. Baik, di line telepon kita sudah ada Ibu Lasmini yang benjolan lehernya sudah berkurang. Cuman kedua kakinya jarum apa jarem gitu ya ini ya. Jarum. Baik, halo Ibu Lasmini. Selamat malam, Bu Lasmini. Halo Ibu Lasmini, selamat malam. Iya. Gimana? Langsung ya? Ya, langsung aja Bu Lasmini ya. Oh iya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup, Bu Lasmini. Santai, rileks. Pasrah, mata dipejamkan, arahkan pikiran ke bagian kaki yang jarem. Terapi selesai, Bu Lasmini. Setelah ini minum air putih hangat. Iya, terima kasih Pak Agus, Bu Terima Desi. kasih, cepat sembuh. Ya, amin. Di line telepon sudah ada Ibu Sulastri yang punggung kanannya sakit, perutnya seperti ditusuk-tusuk, dan Bapak Supri yang sesak napas ini Pak Agus. Oke. Halo, selamat malam, Bu Sulastri, Pak Supri. Langsung ini ya. Ya, langsung aja. Langsung saja ya, karena sudah ngantri Oke, di belakang. Bu Sulastri dan Pak Supri langsung ikuti instruksi saya. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut. Napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas, napas, lepas. Cukup Pak Supri, Bu Sulastri. Santai, rileks, mata dipejamkan, arahkan pikiran Bu Sulastri sama Pak Supri ke bagian yang dikeluhkan. Thank you.
terapi selesai Bu Sulastri sama Pak Supri. Setelah ini minum air putih hangat. Ya, terima kasih. Cepat sembuh. Ya, baik. Tentunya kalau Anda merasa ada kemajuan, tolong untuk di SMS di nomor di bawah ini. Dan kita tentunya dengan senang hati ya. Jadi kita Pak Agus tentunya kalau tahu ada kemajuan-kemajuan dari pasien kan jadi semangat ya Pak. Iya, itu sudah pasti. ikut bahagia gitu loh, Iya, dengarnya aja udah sukacita kemudian ya. ada saran, kritik, tolong disampaikan supaya kita bisa berbenah diri lah. Ya, benar. Kalau nggak ada interaksi ngobrol kan kita jadi nggak tahu ya Pak. Iya, Cuman iya. karena memang di masa pandemi ini nggak bisa ketemu langsung Gak ya Pak bisa, Pak enggak bisa. Agus. Cuma enaknya terapi biovitologi ini masih bisa eksis untuk bisa berinteraksi dengan pemirsa Dhamma TV untuk mengurangi penderitaan sakitnya. Dengan pemanfaatan teknologi. Iya. Ah, luar biasanya. Jadi Biovitologi Indonesia memanfaatkan teknologi dengan siaran ini untuk bisa mencapai Anda dimanapun Anda berada di seluruh dunia, di mana channel YouTube Dhamma Televisi bisa diakses melalui smartphone Anda. Dan itu tentu sebuah apa ya, sesuatu yang canggih dong Pak, harusnya Pak ya. Ya, kecanggihan ini sebetulnya sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, mungkin ribuan tahun yang lalu. Ya, tapi di memanfaatkan televisi ini loh Pak, Ya, dan smartphone ini kan ciptaan sih. Ini mungkin betul. mungkin juga baru satu-satunya kali Ya. yang terjadi di Indonesia bahwa Biovitologi Indonesia melakukan transfer energi murni setiap hari Rabu dan Sabtu. Ini ingat-ingat pemirsa jam berapa Pak? Jam 17.30 sampai jam 19. Jam 17.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Indonesia Barat. bagian barat. Soalnya nanti yang di Jerman bingung ki jam waktu Indonesia bagian mana ini gitu ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, sejenak kita akan break dan kita akan sampai nanti pada segmen terakhir di mana Anda bisa berinteraksi. Setelahnya di segmen terakhir nanti, paling akhir Anda bisa menerima transfer energi murni ini secara serentak. Oke, pemirsa Dhamma TV, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini.